Seorang pria di Bogor, Jawa Barat diringkus polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswa sekolah dasar. Tindakan asusila itu dilakukan terduga pelaku saat korban melintas di jalan yang sepi. Pria ini harus berurusan dengan polisi atas dugaan pelecehan seksual yang ia lakukan terhadap seorang siswi sekolah dasar di sebuah gang sempit di Kelurahan Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban yang berusia 10 tahun saat itu sedang berjalan kaki ke sekolah, tiba-tiba dipepet oleh terduga pelaku yang berkendara sepeda motor, lalu dilecehkan dengan memegang bagian privasi korban. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku yang mengendarai motor diketahui sengaja membuntuti korban. Korban pada saat hendak berangkat sekolah itu berpapasan dengan pelaku di mana pelaku ini memang terlihat sengaja menunggu korban. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat.